Assalamualaikum guys. Hari ni kita tukar suasana makan kan. So kita makan dengan kereta je. Hari ni saya dah beli, tadi dah beli burger Whopper ni. Yang sekarang ni yang ada apa, yang ada mozzarella yang boleh tarik-tarik tu kan. So saya nak cuba. Salin sedap lah. So saya nak buat ni, ni nak makan lunch. Okay, jom kita makan. Kita start makan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, burger. Alamak, tak nampak. Terangnya. Cahaya matahari. Tak apalah. Saya makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap, mana tarik? Terang. Terang sangat. Ni nampak tak cheese dia? Ni. Ni cheese dia. Oh, keras tau cheese dia. Tu cheese dia. Okey. Nampaklah cheese dia, nampaklah mozzarella tu boleh tak tarik. Makan dulu lapar. Matahari ni kejap cerah. Kat ni. Saja nak makan kat luar. Saya kat rumah. Office. Terang hangat. Okey lah rasa dia. Tak ada lah muak. Dah mikro sekali rasa apa? Cheese tu. Cumanya dalam ni memang semata cheese, lepas tu daging, lepas tu tak ada sayur. Kalau Whopper biasa yang big size tu kan, kan selalu memang include sayur ke apa, ikut dia memang, ikut yang ni dia memang nak kira eksklusif kan, untuk orang kata untuk cuma letak cheese kan dengan sos. Sebenarnya sedap. Sosnya. Hmm.
Bintang dia dah sejuk. Tapi sebenarnya kan, Burger King ya. Bagi saya lah. Kalau rupa yang besar macam tadi tu, rupa biasa lah. Saya tak tahu kenapa rasa dia macam mana. Bukan tak sedap, sedap. Cuma memanglah rasa daging, memang rasa... memang keluar lah rasa daging tu kan. Rasa macam... sebab memang lah rasa daging. Daging kan? Rasa daging? Tak tahu nak kata apa. Nah, daging lah senang cerita rasa daging. Macam tu kok ayat dia. Dan aku saya macam tak berapa minat. Susah nak explain. Tapi yang minat okey lah. Makan-makan lah. Tapi macam saya lagi suka macam ni pula. Yang mozzarella ni kan. Tak adalah rasa daging tu sangat. Kira memang lah kita ambil daging. Tapi tak adalah rasa macam. Kira rasa macam. Hanyi tu lah kan. Macam tu lah ya dia. Nanti sedap. Okeylah, sampai sini je. Dah habis dah burger. Tinggal kentang je sikit. Kita jumpa lagi di lain video next time. Jangan lupa subscribe, like, share. Lepas ni kita tukar tempat pula. Tempat makan. Takpelah, aku berbalik ke rumah balik ke apa ke. Kan? Ni saja je tukar suasana. Okay, see you next time guys. Assalamualaikum.